Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan unboxing. Itu saya membeli sebuah apa ini? Kunci sok 50 PCS. Kunci sok 10 PCS. Oke. Teman-teman, sebelumnya saya ini ingin unboxing kunci sok ya. Kunci sok ini bisa berfungsi buat motor, mobil dan keperluan lainnya ya teman-teman. Ini videonya, ini harus di video, jadi kita akan unboxing. Teman-teman, kita akan buka ini dalamnya bagaimana isinya ya. Kita akan coba membuka. Kita pastikan dulu kemasan produknya ini tidak ada lecet ataupun terbuka ya. Oke. Langsung kita buka teman-teman produk kunci sok unboxingnya. Oke. Kita langsung potong plastiknya, kita akan buka seperti apa isinya ini. Oke teman-teman, udah mulai kelihatan isi dari kunci sok. Nah, teman-teman, di sini kita akan buka plastiknya. Masih ada plastiknya. Kita akan buka plastik teman-teman. Kardus ini kardus kotaknya, kita robek saja ya teman-teman, lebih mudah. Kita membukanya. Sebelumnya kita cek dulu ini produk apa ya. Produk ini yang 10 PCS ya teman-teman ya. Saya lihat nih, silau ini kabur gambar. Ini yang 10 PCS. Oke, kita langsung buka ini. Pertama kita di sini ya. Kita buka di sini. Ya, satunya lagi di sini. Nah, setelah kita buka, kita akan cek. Kita akan cek isinya ya teman-temannya. Kita akan urutkan dari yang kecil ya. Ini nomor begini teman-teman, ini nomornya agak silau ini. Ini yang ukuran untuk teman-teman, ini yang paling kecil, ini ukuran 8 mm.
Yang ini kelihatan ya, ini 10 mili. Ini yang ini kita cek lagi, ini yang 11 mili. 11. Ini 12 mili. 13 mili. 14 mili ya teman-teman. Ini 17 mili. Ini 19 mili. Dan yang terakhir ini 21 mili ya, paling gede teman-teman. Kita akan coba dengan tempatnya ini cocok enggak. Sini ada kayak bola ininya ya. Bola pengunci sini. Nah, sini ada bola pengunci ya, bisa bergerak. Ini bola penguncinya teman-teman, seperti ini ya, ini bergerak. Nanti kita masukin sini. Nah, nanti kita tekan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa gunakan buat membuka baut-baut yang ada di motor ataupun di mobil untuk keperluan rumahan ya teman-teman. Ini sangat sangat inilah mempermudah kita dalam memperbaiki segala macamnya. Ini sangat mudah membukanya, memasang juga sangat mudah ya, membukanya sangat mudah sekali. Kita tarik aja begini, udah lepas. Sama dengan yang ini, yang lurus ya, ini yang L-nya, ini yang lurusnya sama seperti ini teman-teman. Tet, ya sangat mudah, pembukanya pun sangat mudah. Ini untuk harga ini sangat murah lah, sekitar kemarin hampir 60 ribu ini beli. Itu udah gratis ongkir ya teman-teman. Ini beli di Shopee ya, alhamdulillah sesuai dengan pesanan ya teman-teman ya. Jangan ragu kalau kita beli itu pasti bagus kalau ya, seperti teman-teman nih. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar video ini terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.